Berikut jadwal lengkap pertandingan minggu ini putaran ke-6, serta daftar top skor sementara dan klasemen sementara Korean Women's Volleyball V-League 2023-2024. Jadwal pertandingan hari Selasa 5 Maret 2024 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, tim IBK Altos akan menjamu tim Pink Spider di Stadium Waseong General Indoor Gymnasium. Jadwal pertandingan hari Rabu 6 Maret 2024 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, tim Haipas akan menjamu tim Hyundai di Gimcheon Indoor Gymnasium. Jadwal pertandingan hari Kamis 7 Maret 2024 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, tim Red Sparks akan menjamu tim GS Caltech di Stadium Daejeon Chungmu Gymnasium. Jadwal pertandingan hari Jumat 8 Maret 2024 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, tim AI Pepper akan menjamu tim Pink Spider di Pepper Stadium. Jadwal pertandingan hari Sabtu 9 Maret 2024 jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, tim Hyundai akan menjamu tim IBK Altos di Stadium Suwon Gymnasium. Jadwal pertandingan hari Minggu 10 Maret 2024 jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, tim GS Caltech akan menjamu tim Haipas di Stadium Seoul Jangchung Gymnasium. Berikut daftar 10 top skor Korean Women's Volleyball V-League 2023-2024. Posisi pertama Silva dengan 959 poin, posisi kedua Bukilik dengan 868 poin, posisi ketiga Abercrombie dengan 859 poin. Posisi keempat Moma dengan 774 poin, posisi kelima Yasmin dengan 725 poin, posisi keenam Megawati dengan 705 poin, posisi ketujuh Kim Yeon dengan 693 poin, posisi kedelapan Gia dengan 663 poin, posisi kesembilan Yelena dengan 501 poin, dan di posisi ke-10 ada Hyojin dengan 487 poin. Berikut klasemen sementara Korean Women's Volleyball V-League 2023-2024. Posisi pertama ada Hyundai dengan 73 poin. Posisi kedua ada Pink Spider dengan 70 poin. Posisi ketiga Red Sparks dengan 58 poin. Posisi keempat GS Caltech dengan 51 poin. Posisi kelima IBK Altos dengan 44 poin. Posisi keenam Haipas dengan 33 poin. Posisi ketujuh atau di posisi terakhir ada AI Pepper dengan 11 poin.